Sudah kita tahu kok. Yang mengancam itu berinisial D, sudah kita serahkan ke penyidik. Biarlah itu penyidik yang mengumumkan. Jangan nanti kalau saya yang mengumumkan jadi saya penyidik, kan begitu. Biarlah penyidik, biar ada kerjaannya. Kalau kita sudah paham dari awal, makanya saya yakin mengatakan ini pembunuhan berencana atau dugaan pembunuhan berencana, kan begitu. Karena kita sudah mempelajari ini. Kalau saya kan kerja siang malam saya kerjakan terus, saya apa namanya itu ketemu saksi-saksi dari berbagai tempat termasuk dari RSUD apa itu Sungai Bahar, saksi dari keluarga, lingkungan keluarga, ayah ibunya, anaknya. Ajudan ya. Itu yang disebut dengan apa itu squad. Nah, squad lama. Masih aktif. Karena ketika masih aktif, karena ketika ditanya oleh kekasihnya, squad lama atau squad baru? Nah, si almarhum menjawab squad lama. Berarti di antara kekasih dan almarhum sudah paham siapa yang squad lama, siapa yang squad baru. Kalau yang di foto berjajar itu squad lama atau baru, Pak? Ada squad lama, ada squad baru. Medcom.id, a part of Media Group Network.